Sebenarnya memang siapa-siapa pun boleh buat apa-apa dakwaan. Itu terserlah kepada individu tertentu, individu terbabit lah kan. Tapi kalau tengok kronologi kes yang Ahmad Berhormat Sanusi ni, Tulis Sanusi ni, dia buat kenyataan pada 11 hari bulan 7 kan. 12 hari bulan 7 dah ada orang buat report polis. Dan 14 hari bulan 7 ahli majlis diraja Selangor telah buat report. So, daripada susulan kronologi itulah kita membuat tanggapan pada 18 hari bulan 7 kan. Dia dituduh di 18 bulan 7 dan dituduh di mahkamah. Jadi tak timbul pun isu apa ni pihak polis menjalankan siasatan 6 bulan sebelum itu, ada konspirasi nak tak ada. Ini susulannya kenyataan yang dia buat menghina institusi diraja. Itu dia punya latar belakang. Apa-apa dakwaan yang sebelum itu dakwaan je lah. Dan saya pun sempena bulan kemerdekaan ni kan, mungkin keseluruhan lah, setiap keseluruhan rakyat Malaysia ni, khususnya orang politik, saya cakap terus terang, boleh revisit balik kita punya hukum negara. Amaran yang dia bagi, titah buat uli, kita berkata kita pun dah di bertitah kan, banyak amaran telah dikeluarkan. Kalau ada lagi mana-mana individu yang masih lagi cenderung untuk menghina institusi diraja ni, tindakan tegas diambil. Dan bila tindakan tegas diambil, jangan membuat cerita-cerita lain lah. Kan? So, hati-hati. Kita ambil tindakan ni tidak mengira latar belakang.